就是看着团长和副团长等死，只有去了才有一线生机。就由韩宇你来指挥吧，我们一起在团长。好，那首先由林继勉暴露行踪，所以体力与时间是我们最重要的砝码。<行人> Saat Cair perlahan berbalik, warna matanya berubah menjadi abu-abu, bukan hitam, diwarnai dengan warna putih tajam. Warna putih pada umumnya memberikan perasaan bersih, namun warna putih di mata Cair sepertinya dipenuhi dengan kekuatan sihir yang tidak ada habisnya. Saat dia berbalik, gerakan penyihir hitam dan prajurit cahaya menjadi tumpul, bahkan tidak segera melancarkan serangan mereka. Penghalang abu-abu menyebar dari Cair, dan pemandangan fantastis pun terjadi. Area pusat yang terbentuk dari kekacauan dan ruang tidak mampu menembus penghalang abu-abu ini karena sepertinya Er telah menyematkan permata besar di area itu saat itu. Ini sudah sangat mencengangkan. Niat membantai yang keluar dari tubuhnya menghilang seketika, hanya menyisakan keheningan dingin yang mematikan, namun keheningan yang mematikan ini juga bukanlah aura kematian. Tujuh seni dewa kematian, kematian di masa kecil. Cair, bergerak, dan saat sabit dewa kematian diluncurkan, sabit itu sudah berkilau dalam warna putih bersih. Serangan ini tidak ditujukan ke lawan manapun yang berada di pinggir lapangan, melainkan tepat ke area tengah. Benar, membelah area ini adalah satu-satunya kesempatannya. Jika tidak, serangan penjepit dari domain besar elemen terang dan gelap akan membuat kekalahannya menjadi satu-satunya kesimpulan yang mungkin. Penyihir gelap itu melambaikan tongkatnya ke depan, dan dari sana sinar hitam pekat terbentuk. Sementara itu, bentuk bulan sabit di belakangnya melayang ke depan, dan pancaran sinar ungu tua mengejar sinar hitam itu. Prajurit ringan itu tidak segera melancarkan serangan. Pedang berat di tangannya diarahkan ke langit, melepaskan cahaya keemasan terang dengan intensitas yang tak tertandingi. Dalam kilatan emas, proyektil lain seperti bulan sabit ungu ditembakkan ke cair. Dengan suara pecah yang memekakkan telinga, penghalang putih itu hancur, dan kekuatan kegelapan dan cahaya langsung bercampur di tengah-tengah mereka. Namun, saat dua kekuatan yang sangat berlawanan ini berbenturan, sinar bulan ungu dan lingkaran cahaya emas berbenturan langsung dengan cair. Sinar putih yang dilepaskan oleh penyihir gelap dibelah oleh sabit dewa kematian cair, tapi sedikit memperlambat gerakannya. Detik berikutnya, bulan ungu dan sinar keemasan mulai berbenturan secara bersamaan. Namun, secara misterius, saat kekuatan kedua domain ini berbenturan, seluruh ruang tiba-tiba terhenti. Daerah tersebut telah kehilangan inti pusatnya, cahaya, dan kegelapan yang seharusnya berbenturan hebat tiba-tiba berhenti, dan kemudian bergabung satu sama lain, bukannya bertabrakan. Melihat itu, semua orang dari Bright Glimmer of Hope tidak bisa menahan perasaan takjub. Ini adalah harmonisasi antara terang dan gelap, sihir campuran dua elemen. Mereka pernah melihat sihir campuran sebelumnya, tapi campuran murni antara terang dan gelap adalah sesuatu yang tidak pernah mereka duga akan lihat. Sangkar elemen Chen Ying'er memadukan enam elemen untuk menghasilkan kekuatan yang dahsyat, namun ia menggunakan beberapa trik. Misalnya, air dan api, serta cahaya dan kegelapan, harus dipisahkan oleh elemen lainnya, mencegahnya dari melakukan kontak. Kalau tidak, dia pasti tidak punya cara untuk mengendalikannya. Tapi apa yang baru saja terjadi di depan mata mereka? Sebuah sihir yang menggabungkan cahaya dan kegelapan, menggabungkan domain elemen cahaya dan elemen kegelapan. Belum lagi situasi tersebut, tidak ada catatan serupa bahkan di seluruh catatan yang ditinggalkan umat manusia. Itu adalah campuran gila antara terang dan gelap, dan itu memunculkan kekuatan yang begitu menakutkan. Bisakah Cair memblokirnya? Bahkan Kaisar Dewa Iblis pun akan terkejut melihat hal seperti itu. Kesulitan lantai enam ini jauh melampaui ekspektasi mereka. Kedua pengawal suci agung ini sebenarnya mampu mencapai sihir kombinatorial seperti itu. Bagaimana mereka bisa menang? Jiwa di mata kedua kerangka itu berdenyut kencang, dan seluruh menara keabadian bergetar karena campuran ini. Tidak akan ada kepastian bahwa menara keabadian pun dapat menahannya. Itu adalah campuran antara dua domain dari langkah ke-9, kombinasi ledakan. Tepat pada saat ini, Cair melancarkan serangan keduanya. Cahaya putih dalam dirinya menghilang saat dia tampak transparan seluruhnya, seperti patung putih bersih. Sabit dewa kematian menunjuk ke depan, dan tubuh cair meluncur ke depan dengan tenang sebelum bergegas ke bola cahaya gabungan terang dan gelap. Perpaduan cahaya dan kegelapan terhenti, dan api jiwa di mata para tengkorak itu berdenyut sekali lagi, mengambil tindakan yang sama dengan meluncurkan serangan lain. Kombinasi domain itu awalnya merupakan serangan terkuat mereka. Jika bukan karena ketakutan yang dibangkitkan cair dalam diri mereka dengan kekuatan pemurnian kematian di masa kecil yang kuat, menghancurkan penghalang antara terang dan gelap, mereka tidak akan terlalu keras untuk menunjukkan gerakan ini. Namun serangan kedua cair mengejutkan mereka sekali lagi. Benang putih yang agak tipis itu bahkan lebih menakutkan daripada contoh kematian di masa kecil sebelumnya, karena itu adalah kekuatan pemurnian yang tidak dapat dilawan oleh elemen apapun, menggabungkan terang dan gelap lebih mudah diucapkan daripada dilakukan. Keseimbangan yang luar biasa perlu dicapai sehingga mereka tidak saling melawan atau menelan satu sama lain. Ini adalah sesuatu yang sangat sulit dikendalikan dan membutuhkan semua kekuatan elemen yang menyusunnya untuk mencapai kondisi solid. Ketika tertusuk oleh benang putih itu, bagaimana keseimbangan ini bisa dipertahankan? Dua kerangka yang menjaga lantai ini tidak diragukan lagi adalah orang nomor satu dan nomor dua dari dua belas penjaga suci. Sebagai makhluk yang paling kuat dari semua penjaga suci, mereka adalah tangan kiri dan kanan dari slumbering kalamiti Elux. Penguasaan mereka terhadap terang dan gelap telah mencapai tingkat puncak. Melihat bola cahaya akan meledak, kedua itu secara bersamaan melakukan gerakan yang sama. Penjaga suci pertama, prajurit suci, mengayunkan pedang beratnya dengan gerakan memutar, membuat lingkaran, dan penjaga suci kedua melakukan gerakan yang sama dengan tongkatnya. Setelah melihat adegan ini, penyihir dari kelompok ini linsin, tanpa sadar menggigil. Ini sama sekali tidak dapat dilakukan hanya dengan 200 ribu energi spiritual. Seorang penyihir yang mampu mentransfer pikirannya untuk secara paksa memanggil kembali sihir unsurnya, tingkat kendali apa itu? Kedua penjaga suci ini tidak hanya memiliki kendali yang sangat tinggi atas kekuatan sihir, tetapi juga pemahaman yang sempurna atas wilayah kekuasaan mereka sendiri. Tingkat kekuatan ini terlalu menakutkan. Energi spiritual mereka seharusnya mencapai setidaknya 300 ribu. Bahkan dengan peralatan yang kurang, mereka cukup kuat untuk menandingi beberapa dewa iblis di peringkat 36 teratas yang memanfaatkan sepenuhnya transformasi dewa iblis mereka dan Cair er berhadapan dengan dua penjaga sendirian tekanan yang luar biasa. Bahkan jika Long Hao Shen dibangkitkan, dia mungkin belum tentu memenangkan pertandingan seperti itu. Namun, tindakan sebelumnya menegaskan beberapa pemikiran Lin Xin. Para penjaga suci pertama dan kedua ini memang tidak mau membiarkan energi spiritual mereka bertabrakan. Pecahnya keadaan fusi akan menyebabkan terang dan gelap saling terkorosi, dan oleh karena itu sangat mempengaruhi kemampuan mereka. Satu-satunya hal yang membuat Lin Xin penasaran adalah bagaimana para pengguna terang dan gelap ini bisa menunjukkan tingkat saling pengertian yang tinggi, elemen terang dan gelap biasanya saling tolak menolak satu sama lain. Namun, kedua penjaga suci yang agung itu jelas tidak memiliki waktu yang mudah untuk mendapatkan kembali wilayah kekuasaan mereka dengan cara ini. Mereka harus menerima banyak reaksi dari wilayah kekuasaan mereka. Dua erangan terdengar bersamaan. Mundurnya fluktuasi energi spiritual yang mereka keluarkan menjadi sangat panik. Menghadapi dua besar yang menggunakan sihir kombinatorial terang dan gelap, Chai Er tidak hanya tidak menderita kerugian, tetapi bahkan mendapat keuntungan. Jika ini tidak terjadi tepat di depan mata mereka, siapa yang berani mempercayainya? Chai er menutup matanya, cahaya di matanya menghilang seketika. Kedua dari tujuh seni dewa kematian, kematian dalam pembersihan. Semua warna putih di sekitar Cair, er, termasuk warna putih yang memenuhi matanya, berasal dari kekuatan pemurnian Dewa Kematian. Keturunan Dewa Cair er sudah digunakan sejak awal lantai tiga, dalam bentuk bayangan kematian itu. Di tempat lain, Cair er hanya bisa menurunkan Dewa Kematiannya paling lama lima menit, tapi menara keabadian ini tidak sama. Cair er telah memperoleh pemahaman sejak pertama kali dia mengikuti Long Hao Shen ke sana. Pemahaman ini berasal dari energi kematian di dalam Menara Keabadian. Tower of Eternity adalah alat ilahi terkuat dari Holy Necromancer, Slumbering Calamity Elux, yang menyerap jiwa untuk meningkatkan kekuatannya. Jadi siapa yang bisa membayangkan berapa banyak energi kematian yang keluar darinya? Dan apakah dewa kematian itu? Itulah keilahian yang mengendalikan kematian itu sendiri, bukan pembawa maut, tapi pembersih maut. Melalui pembersihan kematian dia bisa mengubah semua energi kematian menjadi kekuatannya sendiri. Itulah kekuatan Dewa Kematian. Keturunan Dewa Cair telah menyerap energi kematian di dalam menara keabadian ini sejak kedatangan mereka di lantai tiga. Keturunan Dewa Kematian ini dipertahankan melalui pemurnian energi kematian di dekatnya yang tiada henti. Energi kematian di lantai 3, 4, dan 6 berturut-turut telah terhapus seluruhnya, dan karena energi kematian di lantai pertama dan kedua tidak akan cukup kuat untuk meningkatkan dewa kematian ini, Cair er menyerah. Alasan kenapa dia tidak melepaskan kekuatan keturunan dewa kematian selama ini adalah untuk melakukan serangan pamungkas. Keturunan Dead God ini hanya terjangkau setelah dia membuat tungku spiritual samsara menyerap energi spiritual dari empat lainnya. Saat ini, dia tidak hanya akhirnya memanfaatkan keturunan dewa, tapi terlebih lagi sepenuhnya bergabung dengan inkarnasi dewa kematian yang telah memurnikan begitu banyak energi kematian. Ini adalah proses yang tidak dapat direproduksi karena tidak ada tempat lain yang memiliki energi kematian sebesar menara keabadian. Jika saat ini semua orang meninggalkan menara keabadian, mereka akan memperhatikan bahwa semua hantu di sekitarnya telah menghilang dan menjadi kekuatan jiwa murni. Ini adalah kemampuan pemurnian kematian yang luar biasa. Seperti yang Ye Xiaolei katakan sebelumnya, cair er yang mewarisi kekuatan kematian seharusnya menjadi kutukan bagi ahli Nujum. Tak satu pun dari kecenderungan jahat mereka akan berpengaruh padanya. Cair er seharusnya tidak memiliki kebutuhan untuk memanfaatkan tujuh seni dewa kematian begitu cepat, tapi situasinya melebihi ekspektasinya. Cair telah menilai lantai ini dengan cukup tinggi, tapi masih tidak berpikir bahwa terang dan gelap bisa selaras sedemikian rupa. Campuran domain ini terlalu menakutkan, jadi cair mengambil keuntungan dari fakta bahwa kedua penjaga suci ini memiliki tujuan untuk mengadili mereka, bukan memusnahkan mereka semua. Itulah sebabnya mereka langsung menghentikan serangan mereka di tengah jalan tanpa rasa takut. Inilah sebabnya mengapa kedua penjaga suci yang agung ini telah menarik wilayah kekuasaan mereka sendiri dan sekarang menderita serangan balik. Dengan cara ini, dia menghancurkan persatuan dan kombinasi domain mereka, membalikkan situasi yang sangat merugikannya. Melangkah ke depan, tubuh Cair er menjadi hampa, dan serangan ketiganya terjadi pada saat yang sama kegelapan dan cahaya menghilang. Riak luar biasa yang membawa kekuatan pemurnian tak tertandingi tiba-tiba muncul. Sosok Cair er muncul begitu saja. Dia muncul tepat di titik tengah antara dua penjaga suci besar, tempat terdekat dengan mereka berdua pada saat yang bersamaan. Seni ketiga, dewa kematian, jeritan kematian, kekuatan tujuh seni dewa kematian selaras dengan sempurna, dengan tungku spiritual samsara dan sabit dewa kematian, sehingga tampilan penuhnya tidak diragukan lagi, bahkan di atas perpaduan kekuatan sepasang pedang ilahi Long Hao Shen. Namun, cair er juga harus membayar biaya yang sangat besar. Meluncurkan Deat in Purification, Cai Er memilih untuk kehilangan indera penglihatannya, yang bukan merupakan hal terpenting dalam pertempuran level ini. Saat ini, pikirannya yang lain adalah kembali ke keadaan seperti ketika dia bertemu kembali dengan Long Hao Shen di kota suci. Matanya tidak bisa melihat, tapi hatinya menjadi lebih damai. Segala macam kenangan yang dia miliki dengan Long Hao Shen terlintas di benaknya, menyebabkan dia memasuki keadaan khusus. Dalam hal pemanfaatan, Tujuh seni dewa kematian perlu digunakan secara berurutan. Jika tidak, jika Cair berpikir untuk menggunakan Deat Incil Hot lagi nanti, biayanya akan sama dengan seni ketiga. Itu harus digunakan secara berurutan, itulah sebabnya dia memilih untuk terus menggunakannya. Aspek pembatasan kematian terhadap undet manapun tidak diragukan lagi terwujud pada saat ini. Serangan hebat dari Deat Scream menyebabkan dua penjaga suci dari langkah ke-9 mengerang sekali lagi. Api jiwa di mata mereka berdenyut kencang dan retakan bahkan muncul di dahi penjaga suci kedua, penyihir elemen kegelapan. Death Scream adalah serangan yang ditujukan sepenuhnya pada jiwa, menggunakan pola serangan yang luar biasa. Energi spiritual, teknik, peralatan pertahanan apapun akan sia-sia belaka. Tapi itu bukanlah serangan tipe mental karena itu juga menggunakan kekuatan eksklusif untuk kematian, pemurnian. Tidak diragukan lagi, penjaga suci pertama yang menggunakan atribut cahaya memiliki tingkat kemurnian yang jauh lebih tinggi, sehingga penjaga suci kedua menerima lebih banyak kerusakan akibat dampaknya. Seni ketiga dari tujuh seni dewa kematian seketika membuat rekan-rekannya tegang. Duan Yi dan Yang Wenzhao tidak tahu tentang kemampuan apa yang Cai er gunakan, tapi bagaimana mungkin yang lain bisa melakukan hal yang sama. Awalnya, saat Cai er belum terbangun dengan kekuatan kematian, Semburan kekuatan tungku spiritual samsara melawan musuh akan menyebabkan dia kehilangan sebagian indranya untuk jangka waktu yang lama. Saat ini, ketujuh seni dewa kematian ini jauh lebih mengerikan daripada tungku spiritual samsara yang asli. Tujuh seni dewa kematian saat ini jauh lebih mengerikan daripada tungku spiritual samsara sebelumnya. Cair er mengandalkannya untuk menahan dua listrik pemilik domain ini. Bahkan dengan dukungan energi spiritual rekan rekannya dan keturunan dewa, serangan balik dari tungku spiritual tidak dapat dihindari. Sebagai dewa pilihan seperti Hao Shen, kebangkitan Chai Er seharusnya meningkatkan kekuatannya lebih dari Long Hao Shen. Namun karena ingatannya yang hilang, kekuatannya masih dalam kondisi adaptasi. Tidak peduli apa yang bisa dikatakan, Long Hao Shen menjadi Sion of Light pada usia 10 tahun, dan konstitusinya tidak memiliki alat ilahi yang terpasang. Perisai siput matahari dan bulan diperoleh cukup terlambat, ketika kemampuannya sudah berkembang dengan baik. Oleh karena itu, meskipun Long Hao Shen selalu menunjukkan kehebatan terbesar dalam tim, dan memiliki budidaya tertinggi. Dari segi kekuatan individu, Cai er sebenarnya berada di atasnya meski belum mencapai langkah ke-8. Tak satu pun dari kemampuan Long Hao Shen yang mungkin bisa memblokir seluruh rangkaian serangannya yang membentuk tujuh seni dewa kematian. Tapi potensi masa depan Cai Er tidak bisa dibandingkan dengan Long Hao Shen. Peningkatan kekuatannya hanya didasarkan pada kultivasinya dan kekuatan tujuh seninya. Namun pertumbuhan masa depan Long Hao Shen dikembangkan dari semua sisi. Kalau mempertimbangkan semuanya, dia pada akhirnya akan melampauinya, tapi ini tidak berarti apa-apa jika dia tidak hidup. Long Hao Shen telah meninggal, Cai Er tidak lagi menahan diri bersembunyi di belakang kekasihnya. Ingatannya yang kembali mengembalikan seluruh kekuatan, dan pemahamannya akan kekuatan ilahi kematiannya. Sekali lagi, menyatu dalam ketiadaan, niat membunuhnya yang meluap-luap telah memenuhi seluruh lantai enam menara keabadian dan memenuhinya dengan warna abu-abu pucat, seolah-olah dia memiliki wilayah kekuasaannya sendiri. Saat dia menghilang, penyihir kegelapan tiba-tiba bergetar hebat, api jiwa di matanya berdenyut dengan panik. Dalam keadaan seperti ini, dia hanya akan mengandalkan dirinya sendiri sebagai penjaga lantai enam menara keabadian. Kedua penjaga suci ini benar-benar sangat kuat, jauh di atas ekspektasi kelompok ini, bukan hanya tentang tingkat energi spiritual mereka, tetapi hal yang paling penting adalah kendali mereka terhadap terang dan gelap. Penyihir kegelapan mencabut tongkatnya begitu cair, menghilang, dan meletakkannya di dadanya. Kontrol domain rilis internal untuk pertahanan diri. Mampu mencapai prestasi seperti itu setelah menahan dua serangan balik yang kuat berturut-turut benar-benar menunjukkan pencapaian luar biasa yang dicapai oleh penyihir hitam dalam budidaya. Saat terbentuk, cair er muncul tepat di atas kepalanya tanpa peringatan sebelumnya. Kristal abu-abu berbentuk berlian pada suatu saat muncul di dahi cair. Er. Saat sabit, dewa kematian perlahan turun. Kristal abu-abu itu segera mengeluarkan berjuta sinar abu-abu, yang semuanya langsung berkumpul sebagai perpanjangan dari bilah tajamnya. Selanjutnya, sabit dewa kematian masuk ke dalam bola berwarna hitam keunguan itu. Warna abu-abu berkilau menyusup ke dalam domain hitam keunguan yang besar itu, seolah-olah sedang memotong mentega saat masuk ke dalam. Keempat dari tujuh seni dewa kematian, ciuman dewa kematian, wilayah tirani seperti itu sebenarnya masih terbelah dua karena serangan ini. Seseorang dapat dengan jelas melihat segudang sinar abu-abu yang tiba-tiba menembus bola hitam keunguan itu, menghancurkan lebih dari separuh domain.